Bismillahirrahmanirrahim. Para santri sidang tafsir rahimahullah. Para pendengar siaran masih juga yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk mengkaji dan memahami ayat-ayat Allah, dan ini satu bukti betapa kita memperhatikan, betapa kita menjaga syiar-syiar agama Allah, khususnya kalian para santri di saat zaman yang semakin modern, di saat peradaban-peradaban zaman sekarang, tapi kalian masih istiqomah mengkaji ayat-ayat Allah. Dan pada saat ini Surat Hud ayat 100, bahwa sebelumnya, dan bukan hanya sebelumnya, Al-Quran membahas tentang kisah, dan kisah itu sendiri ataupun sejarah dalam Al-Quran tertulis sebanyak 1000 ayat. Berarti kalau Al-Quran 6666, berarti kurang lebih 1/6-nya, berarti 1000 lebih 1/6-nya ayat Al-Quran adalah kisah, adalah sejarah. Berarti ini begitu penting dari sejarah itu sendiri, dari memahami tentang kisah, tentang sejarah. Sejarah adalah sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu dan akan terjadi di masa depan dengan dimensi dan konsep berbeda, tetapi inti dari sejarahnya adalah terulang. Seperti sejarah kemenangan Islam takutnya Mekah dari kacau balunya umat Islam, dari diangkatnya Nabi Isa, dia mengatakan sekitar 15 abad. Dan jika memang dilihat dari ayat Rahim kalau ayat Rahim umat dunia yang berputar, berarti mungkin 15 abad dan 8 sekarang dunia berputar dan Islam akan kembali jaya, tetapi entah kapan, karena abad adalah 100 tahun. Tentu sejarah-sejarah yang ada dalam Al-Quran, kisah-kisah ataupun yang diceritakan dalam Al-Quran bukan hanya sekedar dongeng-dongeng superhero biasa, seperti halnya superhero yang ada dalam Avenger. Ketika berkumpul para superhero, ada Spiderman, ada Thor, ada Iron Man, ada Hulk. Tidak seperti itu. Walaupun memang intinya mereka adalah penyelamat, tapi lebih dari itu. Dan dengan mempelajari kisah, kita bisa
mengambil manfaat dan beberapa hikmah dari kisah. Di antaranya yang banyak, tapi di antaranya dengan memberikan kisah atau memberikan sejarah, kita bisa memberikan mauidhoh. Kita bisa memberikan pepatah dengan tidak secara langsung. Bahkan kita bisa menyuruh atau melarang kepada sesama manusia dengan cara mengatakan, memberikan sejarah. Coba lamun aya jelema korek ketika ada seseorang yang bakhil, kamu jangan pelit, nanti kalau pelit harta kamu akan habis, harta kamu akan tertelan. Mungkin kan itu seolah menjas, menghakimi. Bukan dia mau bersedekah, bahkan dia mungkin akan melawan dan mengejek kita. Tetapi mungkin ketika kita memberikan sejarah, dulu ada Korun, yang mana Korun adalah seorang yang kaya raya tetapi tidak pernah sedekah. Orangnya kikir, bakhil, pelit, maka harta dari tulang bumi. Maka muncullah sekarang ada harta Harun, harta Korun. Jadi ejaan Indonesia jadi harta Karun, nama itu harta Korun. Seperti atap, penamaan atapnya wawu harap atap, salahnya. Tapi wawu harap atap, tapi lagi sedikit pokoknya dari serta sunnah. Beda cara kita memberikan mauidhoh dengan secara langsung atau dengan secara memberikan sejarah, hasilnya akan beda. Dengan sejarah, apalagi kita sebagai manusia abdiah, kita bisa mencari celah, kita bisa berguru, karena sejatinya sejarah adalah guru. Di saat kita sedang melaksanakan tugas sebagai warisan jadi ajengan, bagaimana cara kita menghadapi masyarakat, maka kita bisa melihat sejarah. Bagaimana Rasul, bagaimana para ulama, bagaimana para wali, dan kita pun akhirnya melakukan dan menyelesaikannya dengan hal yang sama. Selanjutnya manfaat sejarah juga kita bisa mencari wawasan. Jadi otak kita berkembang. Samarare utawa katuka kabaya otak orang. Bahkan mungkin jutaan tahun katuka kabaya otak orang dengan kita mempelajari sejarah. Tentunya dari sejarah itu sendiri ada yang bisa kita ambil dan hal apa yang bisa dan harus kita tinggalkan. Dalam Al-Quran banyak sebenarnya ada ratusan rasul, tetapi hanya ada beberapa yang wajib diketahui. Hanya 25 dan itu juga tidak banyak. Tetapi sebenarnya ada buku-buku ataupun kitab-kitab yang menerangkan tentang sejarah. Karena sejarah itu sebenarnya bisa sampai di kita bukan hanya dengan tulisan. Bisa sejarah melalui mulut ke mulut. Semacam mungkin kita pernah mendengar sejarah kakek kita, mendengar sejarah kisah buyut kita, buyut eyang, itu sampai sejarah keturunan kita dari mulut ke mulut. Ada sejarah juga bisa dibuktikan melalui peninggalan-peninggalan. Seperti di Indonesia misalkan dulu pernah ada kerajaan Majapahit. Dari mana benar ataupun tidak kerajaan Majapahit,
oh ternyata banyak peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Bandung Jaya dulu pernah menjadi ibu kota Sukapura. Jadi Bandung Jaya, Tasik, Pangandaran, Ciamis, ibu kotanya adalah Bandung Jaya. Terbukti ada peninggalan sejarahnya dan latar masjid besarnya, latar masjid agung karena di 100 tahun. Galika yang telah Allah ceritakan min akbarilku, dan Allah di samping menceritakan juga memberikan peninggalan-peninggalan tentang sejarah. Jika kita ingin tahu tentang negara-negara ataupun daerah-daerah Nabi, kita bisa melihat ke Timur Tengah, dan lebih banyak peninggalan-peninggalan itu di Palestina. Kenapa? Karena mayoritas para Nabi itu adalah keturunan dari Israel, dan Palestina itu tempatnya ada di sana, di Palestina. Dan Palestina itu sendiri adalah tanah yang dijanjikan, tanah suci. Jadi menurut nabi-nabi, ajaran-ajaran nabi terdahulu, ada tanah yang dijanjikan. Tanah tempat keselamatan adalah Palestina. Jadi cerita Yahudi Palestina murah, dan yang kurang kaya lagi Palestina bisa. Nasrani juga sama, menurut umat Islam juga sama. Jadi Palestina itu adalah tanah suci yang diperebutkan oleh tiga agama, tiga bangsa, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Uli Batu Rum, ada Rum, ada Persia. Aurum itu adalah Nasrani, tentara Nasrani, Persia, tentara Yahudi. Yang berkuasa di dunia dulu adalah Rum, Persia, akhirnya mungkin menjadi dunia teh Yahudi. Nah, Yahudi, dia bakal elain ini. Nasrani, Nasrani bakal elain di Islam. Sekarang Yahudi kan hanya 15 juta di dunia, peringkat kelima kalau tidak salah. Kalau terbesar adalah umat Islam, lalu Nasrani, lalu ateis, keempat itu adalah Yahudi. Tadi Palestina itu sendiri diperebutkan, makanya dulu Palestina itu sangat luas. Kita jika dilihat dari sejarah, peta-peta sejarah, dicangkok sedikit demi sedikit Palestina mengerut dirinya, semakin lama semakin sedikit, dan tujuan mereka Palestina itu tidak ada. Yang ada adalah Israel. Jadi nanti Palestina harus seperti halnya Hindia Belanda. Dulu kan tidak ada Indonesia, tidak ada Singapura, tidak ada Malaysia, tidak ada Brunei Darussalam. Itu empat dilanjut kami dulu ya. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Mengetah waktu bahasanya kembali. Ada tempat di jarum, karena keturunan KBMG, keturunan Hindia Belanda. Jadi wajar kalau di Malaysia seperti lainnya, di Singapura, Singapura mana seperti Belanda, ya ada cerita biasa seperti itu. Anggota yang kuning ini, Singapura sombong bisa ambil, ya negara itu Singapura. Di Jawa Barat, di Jawa Barat, kita lihat apa kata
kesempatan tidak saling tidak di mana. Tapi jangan salah, sebabnya juga dulu adalah umat Islam mayoritas sebelum Lee Kyan Gi menjadi presiden. Akhirnya Hindia Belanda unggul, Maya dipecah. Nah, Palestina juga rencananya seperti itu. Banyak, tapi mudah-mudahan Palestina dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, awal akhir, maaf, bisa dari Palestina. Beberapa peninggalan-peninggalan banyak, peninggalan-peninggalan para nabi, dan sebenarnya bukan hanya di Palestina. Di Italia juga, di Spanyol juga ada peninggalan-peninggalan sejarah. Ada yang memang bahkan musuhnya juga ada yang Allah sisakan, walaupun hanya mungkinnya seperti Fir'aun. Ada juga yang memang oleh Allah tidak disisakan, habis seperti kaum pemilu, kaum LGBT, yang mana Allah jungkir balikan. Jadi wajallah alias itulah tanah yang di atas menjadi tanah yang di bawah, dijungkir jadi rata. Bahkan sekarang tanahnya kaum mutafikat itu menjadi disebutnya teh laut mati. Masih ada tempatnya laut mati di Timur Tengah. Makanya di daerah tersebut, lainnya kita tahu namanya, di daerah tersebut, di air tersebut tidak pernah ada kehidupan. Tanaman tamah saya itu tadi alam nanti tetapi peninggalan zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Lut. Oleh Allah dikisahkan kepada Nabi Muhammad, dan oleh Nabi Muhammad dikisahkan kepada para sahabat, oleh para sahabat dikisahkan kepada tabi'in, tabi'in para ulama, dan sampai kepada kita. Tentunya kita harus mempelajari sejarah bukan hanya yang tersirat dalam Al-Quran, tapi apapun sejarah, sejarah para nabi, mungkin sejarah Indonesia juga kalian mesti tahu. Indonesia itu asalnya apa? Mungkin kalian tidak tahu. Indonesia itu adalah asal beberapa kerajaan, kerajaan-kerajaan, kerajaan Majapahit, kerajaan Siliwangi, kerajaan Gajah Mada. Banyak kerajaan-kerajaan di Indonesia. Lalu disambungkan pada tahun berapa Wali Songo datang, Wali Songo pada sejarah peradaban Islam di Indonesia. Lalu datang Wali Songo, Wali Songo mendekati para raja. Lalu banyak raja yang masuk Islam. Bahkan di Tanah Jawa, di Tanah Jawa hampir mayoritas orang-orang Hindu, Hindu, raja-raja yang benar-benar Hindu menjadi Muslim. Ada beberapa yang tidak masuk Islam, mereka kabur kemana? Ke Bali. Makanya di Bali, orang Hindu. Dan orang Bali sejarah tahu tentang itu. Makanya perpindahan penduduk, migrasi dari Pulau Jawa, Pulau Bali itu dibatas kemana-mana. Sangat disurigai. Bahkan Pemprov Bali menolak adanya tol laut dari ujung Pulau Jawa ke Bali. Mereka kan khusus tol lautnya, keburu pakai para laut dengan nyentok urut laut. Tapi mereka menolak. Kenapa? Karena kalau gampang akses, kalau sekarang kan orang yang ke Bali hanya orang-orang yang berduit kan biasanya, bukan naik kapal.
pesawat atau naik perahu, itu kan harganya beda dengan harga naik mobil. Nah, kalau ada tol laut yang mungkin hanya dari 20.000 bayar Semarang, bayar Purwokerto, nah nanti umat Islam gampang berikan uang, kayak tinggal seperhiji. Banyak lagi kisah-kisah tentang peradaban Islam di Indonesia. Nah, saya harapan kalian juga bisa menelaah, mencari buku-buku, searching, sofmenangan, bacaan. Nah, untuk apa? Untuk bekal. Untuk bekal. Ketika kita banyak bekal, maka sejauh apapun perjalanan, hari membawa ke rumah, gampang. Tetapi, hari membawa ke rumah, tidil kata si oge, tidil kapanan jaya oge, kalau ke rumah lupa. Ya, kalau ganti yang naik motor-motor acar, kalau bekal, maka lupa. Mungkin, paling kalau kita buka-buka ilmu, kita buka-buka sejarah, kapan kuburan. Nah, jadi kesimpulannya, kisah-kisah yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad dan dibuktikan kebenaran kisah itu dengan adanya peninggalan-peninggalan seperti peninggalan Nabi Ibrahim, peninggalan Nabi Nabi yang lain, dan ada yang memang peninggalannya tidak disisakan oleh Allah. Ada apapun tiada peninggalannya, kita harus tetap mempercayai dan harus mengkaji, bahkan bukan hanya yang ada dalam Al-Quran, kita harus terus mempelajari tentang sejarah, tentang kisah, agar kita bisa menjalankan tugas